Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Irfan Jufari di Tutorial Show. Kali ini saya akan membuat tutorial produk lampu pijar yang ada di buku Kriya Elektronika karya Bapak Yusrijal Panjaitan SPD. Berikut adalah skemanya. Untuk rangkaian kali ini, kita dapat mengurangi atau menambah cahaya pada lampu tersebut. Berikut adalah rangkaian produk lampu pijar yang kita buat sebelumnya. Dan ini tampak depan dari rangkaian. Ini tampak belakang dari rangkaian. Dan cara kerja rangkaian tersebut adalah kita dapat mengurangi atau menambah cahaya yang ada di lampu. Kita dapat mengurangi dan kita dapat menambah. Langkah berikutnya, kita akan membuat body atau penutup agar rangkaian tersebut aman dan lebih indah, karena rangkaian ini memiliki arus 220 volt yang akan berbahaya bila tersentuh dan akan terjadi akibat yang fatal.